Halo sahabat MBP Center dan Asosiasi Disleksia Indonesia. Bertemu kembali dengan saya Irma Rahmawati dalam program Let's Talk About It. Tempat kita ngobrol santai dan seru, syarat makna dan penuh ilmu hanya di MBP Center YouTube channel. Masih dalam rangkaian memperingati Oktober Dyslexia Awareness Month, Let's Talk About It kali ini juga hadir cukup spesial nih. Karena dalam Let's Talk About It kali ini juga menghadirkan segmen acara yang seru yaitu Dyslexia Speaks Up. Seperti yang kita ketahui, setiap tahun Asosiasi Dyslexia Indonesia akan mengadakan Dyslexia Speaks Up, tempat para disleksik sharing nih tentang kedisleksiaan mereka dan perjuangan mereka, pokoknya selalu seru. Dan tahun ini pun kami hadir kembali dengan Dyslexia Speaks Up yang ke-6. Dan ini juga menjadi lebih spesial lagi karena ternyata tahun ini nih kita yang Dyslexia edisi ini bukan cuman orang tua dan guru yang akan speaks up, tapi khusus di Let's Talk About It ini kita akan menghadirkan para remaja disleksik yang asik-asik yang akan berbagi kisah seru mereka untuk kita semua. Tentunya masih dengan mengusung tema besar yang diangkat oleh Asosiasi Disleksia Indonesia, yaitu Dyslexia Beyond Words, dengan quotes-quotesnya yang juga menarik, yaitu dyslexia bukan sekedar kesulitan baca tulis, dyslexia bukan disabilitas, dyslexia penuh kreativitas, dyslexia can achieve, don't diss my ability, and dyslexia potential limitless. Kalau gitu langsung aja kita let's talk about kisah perjuangan para remaja dengan disleksia menggapai mimpi. Udah dengerin ya kisah-kisah kesulitan mereka. Nah sekarang Tante juga jadi pengen tahu nih, terus ceritain dong perjuangannya tuh kayak gimana gitu. Karena kan kalian nih sekarang bisa sesantai ini ya menceritakan riwayat kesulitan tadi tuh santai banget. Jadi pasti udah lewat nih kisah-kisah perjuangannya. Mungkin bisa sedikit lah di-share sama kita apa sih yang kalian lakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang tadi disebutkan. Kemudian sama siapa aja menjalani perjuangan tadi ya gitu, dan apa yang bentuk-bentuk perjuangannya itu seperti apa? Siapa yang mau share duluan nih? Goldong boleh. Boleh Joy. Hey. Mulainya itu awal fisioterapi aku itu dari umur 2 tahun. Fisio. Fisioterapi. Itu karena aku dispraksianya ketahuan duluan gitu. Jadi itu tuh kayak terapi tapi lebih ke fisik, koordinasi apa ya, lebih ke ya koordinasi motorik ya. Iya ya. Terus aku kelas layanan, terus terapi remedial sama dokter Irma sampai sekarang. Jadi Joy sempat, jadi pemirsa nih sahabat MVP, Joy ini juga sempat pull out dari sekolah gitu ya Joy ya, perjuangan yeah. salah satu momen yang mungkin pada saat itu juga membuat Joy cukup apa ya, bingung dan lain-lain ya, karena kamu mesti keluar dari mainstream school, kemudian masuk ke kelas layanan khusus disleksi. Itu adalah salah satu bentuk perjuangan yang luar biasa sih, salut banget ya. Dan sampai sekarang Joy adalah seorang homeschooler ya Joy ya, gitu. Ya. Tapi coba ceritain dong perjuangannya sebagai homeschooler tuh gimana nih, bersama siapa perjuangannya? Perjuangan sama mama, sama papa, sebenarnya sama keluarga, cuman lebih ke mama, papa gitu, terus homeschool. Schooling. Dan sampai sekarang Joy masih terapi ya? Masih, iya. Ya, masih ngejalanin, cuman udah nggak dalam special class tadi ya. Yeah. Jadi masih ngejalanin. Dan how do you feel mesti ngejalanin ini semua? Maksudnya ya quite different kan dengan remaja yang lain, dan bahwa Joy ada settingnya di
Jadi homeschooling, Joy masih harus remedial kita ya gitu. Jadi apa sih yang Joy rasakan nih dalam bentuk perjuangan ini nih? Coba awalnya sih susah ya. Awalnya susah, tapi lama-lama makin ke sini, ya udah gitu. Kamu kamu Apa? udah ya it's part of your daily life gitu ya. Iya. Dan banyak selain yang formal, bukan formal, selain yang terapi-terapi tadi, banyak juga kan yang kamu kerjakan nih kegiatan-kegiatannya. Maksudnya nggak cuma Iya. terapi media kan? Apalagi Iya. yang kamu lakukan nih untuk bisa mensupport atau apa ya mengatasi kedisleksian kamu ini? Aku cooking class. Kemarin itu aku ikut cooking class, program cooking class 60 jam, itu jadi 3 minggu. Terus sempat ikut barista gitu. Mesti bagi-bagi kopi dia ya sama kita ya. Oke, dan para sahabat NBP, Joy ini kalau ikut cooking class, dia adalah the youngest participant selalu ya. Jadi selalu jadi peserta paling muda karena dia bukan cooking class buat anak-anak ikutnya ya. Jadi buat yang udah para apa pro Bahkan ya, ada para yang bukan pro lagi, bahkan banyak yang kerja ya, lebih ke kerja semuanya gitu. dan jadi dia dia anak kecil sendiri karena kamu ikut cooking class dari waktu masih umur SD kan ya. Pertama kali ya ikut Nah, itu keren masih banget. 2018, jadi umur Dan itu buat berapa Tante tuh? Irma itu sesuatu yang luar biasa sih karena I cannot imagine me as you gitu ya sebagai anak SD masuk cooking class yang semuanya orang dewasa gitu. Tapi karena kamu mencintai dunia kuliner ini, salah deh pokoknya aku mau berjuang, aku mau belajar bener itu. Bener gak sih? Coba yang lain kasih tepuk tangan dulu dong. Keren banget kan seorang anak SD nih mau gitu ya untuk menggapai mimpi itu perjuangannya sampai kayak gitu. Sampai homeschooling, kelas layanan disleksi, terapi remedial, ikut cooking class yang juga bukan bukan peer groupnya ya. Tapi Joy pengen betul-betul Dari kan. dulu sebenarnya aku apa ya, ada sih dari kecil ikut cooking class yang junior gitu, cuman Junior. makin lama makin kesini kan Yang junior kayak udah gak level kurang ya. kurang kurang gimana gitu, kurang Kurang greget ya. iya Karena kamu suka. Kalau buat Tante Irma mungkin malah seumur gini Tante mesti ikut yang level junior dulu ya. Karena nyeplok keluar aja mungkin masih masih jadi masalah ya. Oke. Oke, itu tadi perjuangannya Joy nih. Mungkin yang lain nih, Akil-akil nih. I always remember your movie. Waktu itu bahkan Tante nontonnya nonton bareng loh waktu di Jakarta. Itu seru banget ya. Itu keren banget nonton filmnya. Gimana nih Kil kisah perjuangannya nih Kil? Mungkin boleh di-share walaupun sudah difilmkan ya. Ya, perjuangannya memang memang sulit ya pasti. Apa namanya? Ya sulit pertama itu harus diakui. Nah, akan tetapi kesulitan itu bukan merupakan keterbatasan, itu yang penting harus di pinpoint ya. Dalam tuh dicatat kata kakak Afif, Karena kesulitan bukan keterbatasan. iya. Karena memang emang ya itulah jalan gitu, emang jalan memang sulit Yang harus dilalui ya, Kil ya. harus dilalui ya. Jadi perjuangannya ya pertama memang harus meningkatkan kosakata dulu gitu, dengan membantu apa ya, dengan membantu ya, membantu belajar kosakata baru ini dengan disambi dengan apa namanya olahraga gitu, agar otaknya tuh bisa, kalau secara kimia ya mungkin dokter Tian bisa bisa Jelasin ya. jelasin ya, tapi kalau kalau olahraga itu yang aku rasakan memang jauh lebih fresh dan bisa, dan daya fokusnya tuh lebih lama gitu Kamu kalau habis olahraga disuruh belajar tuh jadi rasanya lebih enak gitu ya. ya, lebih enak gitu, dan 2 2 3 hari itu bisa Fokus. fokusnya lebih bagus gitu. Jadi olahraga rutin dan melatih motorik itu yang penting juga. Melatih motorik sama olahraga beda. Kalau olahraga itu ya apa namanya, mengolah tubuh dan ya keringetan, dan ya itu kalau motorik itu lebih ke ya belajar bergerak dengan lebih luas dan mengontrol ya, mengontrol badan kita gitu, self awareness-nya terhadap badan kita gitu. Itu sih untuk meningkatkan motor kasar itu, meningkatkan itu self awareness terhadap badan kita gitu. Dan apa namanya,
kembali lagi ke membaca. Nah, ya, apa yang kamu lakukan tuh, Kil? Kan dulu juga katanya Ya, kesulitan ya di situ ya. membaca itu terutama membaca itu yang penting itu bukan tahan lama baca gitu, tahan lama yo baca semua gitu, tahan lama bukan, tapi lebih tepatnya kita mendefinisikan ulang apa yang kita ketahui tentang bahasa gitu. Jadi misalkan ya kayak berteman atau apa berteman, bercerita, kata-kata kayak berkesinambungan Jadi itu kamu ya. memang perjuangannya kalau Akil bukan bukan di teknis ya, lebih banyak di memahami setiap word by words itu ya Akil ya, itu Iya, adalah jadi perjuangan kamu ya. memang untuk meningkatkan kosakata kita harus mengerti kosakata itu dulu dong pasti. Jadi Itu pas belajar sama siapa tuh Akil? Kamu banyak aku berkegiatan membaca. iya itu sebenarnya ya berkat Umi dan Abi itu gitu untuk apa ya mengenal memperkenalkan buku mengajari aku untuk bisa menyukai membaca. Pertama Menyukainya. itulah pasti menyukai dulu gitu. Dengan kita menyukai kan kita Iya, akan betul. berlomba-lomba untuk Jadi bisa kepengen meningkatkan tahu ya. ya meningkatkan kemampuannya untuk bisa mengerti Jadi isi ada buku semacam itu. reading time atau apa gitu dulu di keluarga atau gimana? Reading time sih enggak ya, tetapi lebih ke reviewnya gitu yang diutamakan. Jadi kalau Aki udah Terus, baca sesuatu, pasti Umi sama Abi bakal review. Kamu tuh ya tadi. reviewnya itu biasanya kalau di malam ya, pas meja makan, pas makan malam. Nah itu sesi ya, sesi Kasih yang ujiannya. pagelaran tadi itu, Iya, iya, pagelaran iya. mengenai harinya, Luar biasa. ngomongin tentang apa yang dibaca seperti itu. Pokoknya semua settingnya gitu ya, memahami itu ya. Dan kosakata Kosa kata. Kosa kata baru. kosa kata baru itu Ya, yang dulu kalau nggak salah pernah dengar kalian Umi gitu pernah cerita bikin kayak semacam kamus gitu ya, Akil ya. iya jadi Kamus kosakata buat Akil sendiri gitu ya. iya Setiap ada kosakata baru kamu tulis gitu ya. iya contoh itu penting. Jadi kita dengan membuat contoh dari sisi kosakata baru Jadi itu kosakata baru tahu definisinya kemudian diaplikasikan dalam kalimat gitu aplikasi ya. ya benar. Jadi Oh, banget. Itu sih gitu karena apa ya kata-kata itu ya cuman ya kata-kata itu cuman ya Media ya, pendefinisian media ya. definisi definisi kita gitu. Jadi sebenarnya Media kita untuk menyampaikan isi pikiran kita gitu kan ya, Kiel? iya jadi memang apa ya bahasa bahasa itu memang yang kita yang menjadikan kita manusia gitu Ya, karena betul. Penting ya, memang Kiel betul ya. penting Penting banget. banget. Aduh, mama-mama ini catat banget nih pesan dari para remaja disleksik ya. Bahasa itu penting. Dan kegiatan yang sesimpel itu ya, Kiel. Baca sedikit, Iya. tapi yang penting di reviewnya tuh kata Akil. Apa sih makna katanya, kemudian diaplikasikannya luar biasa loh. Tipsnya keren banget. Nah, itu mungkin salah satu perjuangan Akil. Dan Tante tahu masih banyak perjuangan lain. Nanti Tante mau tanya juga nih yang berhubungan dengan menggambarnya itu juga seru ya. Cita-cita dari Umi ya. Tapi pengen dengar dari Akil nanti. Terus kalau Shelo nih, ceritain dong kisah perjuanganmu nih Shel, gitu. Sampai sekarang serileks ini ya, nyeritain kesulitan-kesulitannya Shelo tuh udah rileks banget gitu. Tapi pasti kan ada proses yang harus Shelo tempuh ya, mungkin bisa di-share sama kita semua. Jadi dulu Shelo itu memilih untuk tetap stay di sekolah formal sampai kelas 4 karena Shelo ingin mencari hobinya Shelo yang benar-benar Shelo suka gitu. Dan akhirnya ketemu nih sama musik, terutama genre klasik tuh Shelo seneng banget Senang dari banget dulu. ya. Terus sekarang tuh belajarnya tuh seringnya gini, kalau misalnya matematika, ibu sering memindahkan angka-angkanya itu jadi not balok. Ya, misalnya setengah, satu, dua gitu. 2/4, 4/4. Itu tuh jadi not balok. Supaya lebih gampang. Shell lebih Kalau buat mengerti. Tante malah jadi pusing, Shell. Shell lebih gampang not balok daripada angka malah. Oh, oke. Tepat. Kalau masalah membaca, menulis itu, ibu sering membantu Shell untuk jadi ibu kasih materi banyak tentang misalnya history tentang seseorang, orang yang Shelo mau mendalami kayak
komposer, penyanyi, terus Sama kayak Akil ya, Akil juga gitu ya, Akil ya. Salah satu yang suka menjadi Akil jadi tertarik dalam membaca itu tokoh-tokoh seniman-seniman gitu ya, Akil ya. Apa pelukis-pelukis terkenal. Jadi kalau Shelo senangnya tadi komposer-komposer dunia, kisah-kisahnya gitu menarik kali ya buat buat Shelo ya, Shel. Iya. Jadi memang mungkin ini salah satu pesan juga ya, bahwa entry untuk bisa anak-anak nih akhirnya jadi mau membaca, walaupun juga itu suatu tantangan buat mereka, adalah cari topik-topik yang emang mereka suka banget ya. Jadi kalau udah suka dan curiosity-nya tinggi tuh kayaknya itu akan mengalahkan kesulitan kalian gitu ya. Jadinya mau lebih mau berjuang gitu ya, Shell ya. Ya, betul. Dan itu belajarnya semua sama sama ibu di rumah. Sama ibu, sama satu lagi guru Shelo dari Ada TK guru juga sampai kan. sekarang. Berarti learning hours, jam belajar kalian tuh bisa dikatakan selalu lebih lama daripada anak-anak lain yang nggak disleksia. Betul begitu? Bener banget. Betul. Diamini dengan orang lain? Betul ya? Iya, betul. Betul banget ya. Jadi harus extra extra hours gitu. Kalau Arfa nih, Arfa gimana, Pak? Kisah perjuangannya, Pak? Dari umur 4 loh. Dari umur 4 sampai sekarang. Ya, pokoknya apa yang udah kamu lalui deh supaya Oh, sampai ada di siap, sini. siap. Siap. Siap, kepanjang perjalanan. Apa aja, Itu Pak, yang panjang udah kan. dijalanin? Jadinya umur 4 nih ya. Kan saya terdiagnosis disleksia. Nah, di situ saya belum tahu apa-apa gitu ya. Nah, jadi saya hanya mengikuti alur saja gitu tadi sampai SD gitu. Terapi-terapi aja gitu ya. Terapi-terapi kayak gitu. Nah, di kalau nggak salah di umur 5 tahun udah balik lagi ke TK ya. Nah, di TK itu ya seperti yang tadi Kakak Akil bicarakan gitu kan. Saya kesulitan dalam hal bersosialisasi gitu. Jadi waktu kecil ada ya, Pak ya. Dia ada. Gitu. Nah, di situ tuh saya sering apa ya? Saya ada 2 teman gitu ya, sering bermain dengan mereka gitu. Ya karena kita satu frekuensi gitu dengan mereka. Saya yang gitu. Nah, tibalah di suatu hari gitu ya. Kan apa ya, gara-gara tasnya nggak sama gitu. Jadi aku tadi dijauhin gitu sama mereka. Nah. Nah, terus aku nggak punya teman dong, nggak punya teman lagi. Gitu soalnya. Ya, terus sendirian lah sampai SD dari situ. Nah, terus waktu SD, nah alhamdulillah teman sekelas saya baik-baik, Bu. Di situ. Di sana itu banyak teman yang satu frekuensi gitu. Jadinya bisa bermain gitu bersama, mendiskusikan sesuatu gitu, nyambung gitu. Nah, dari kelas 1 sampai kelas 3, kelas 4. Nah, itu saya nggak ada masalah ya sama yang lain. Masih lagi aman-aman aja lagi gitu ya di Nah, situ ya. ya aman-aman. Nah, tibalah suatu saat, saat menginjak di kelas 5. Nah, di situ saya mulai kesulitan dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika. Nah, Jadi weh. di kedua pelajaran. Jadi, saya terpanggil kembali gitu ke Untuk terapi. terapi lagi. Nah, di situ di kelas itu kerjaannya itu hanya tidur saat pelajaran matematika atau Itu bahasa pas kelas Indonesia. 5 ya? Iya, kelas 5 dan ya pas kelas 5. Nah, karena saya terus menerus nilainya di bawah KKM dalam 2 pelajaran tersebut. Nah, terutama di bahasa Indonesia dan matematika dan pelajaran bahasa yang lain, bahasa Inggris atau bahasa Sunda juga sama. Nah, saat itu saya dipanggil kembali untuk ke Indigo. Nah, di situ saya bertemu dengan seseorang yang pintar ya, saya bilang pintar. Nah, orang tersebut itu bernama Dokter Irma yang berada di hadapan saya sekarang. Nasib ya. Nasib ya. Nah, di situ saya belajar awal-awalnya saya tidak menyukai matematika, sangat tidak menyukai matematika malah benci dan itu bahasa Indonesia, sangat benci malah.
Nah, dari situ saya mulai belajar-belajar bersama Dokter Irma. Nah, pada akhirnya saat saya sudah bisa lumayan menguasai kedua mata pelajaran tersebut, nah, saya mulai menyukai mata pelajaran matematika. Nah, jadi karena saya apa ya, sudah bisa dalam pelajaran matematika gitu. Saat semester 2 saya pertama kali, untuk pertama kalinya dalam PAT ya, mendapatkan nilai di atas KKM dalam matematika. Sepanjang sejarah itu ya. Itu guru saya. Ya, di situ guru saya langsung bingung dong gitu. Kenapa aku nilainya bisa di atas KKM? Padahal biasanya selalu rekor di bawah KKM gitu ya. Ya, benar. Ya, saat itu nilai tertinggi dalam hal matematika itu 80 nilai. Itu rasanya kayak gimana tuh pertama kali dapat 80? Ya, pertama kali mendapatkan 80 itu sangat senang sih, Bu. Nah, saat kelas 7 itu kan online. Nah, pandemi karena datang. Online, ya, saat pandemi itu datang, saat saya sudah lulus, nah, di situ saat mau Zoom gitu, rasanya malas untuk membuka laptop gitu. Jadi sering tidak datang gitu. Dan tugas-tugas juga sangat menumpuk. Nah, itu perbedaan dari kelas 6 dan kelas 7 ya. Ya, shock gitu. Karena materinya itu lebih berat ya daripada kelas 6 SD. Nah, akhirnya sampai akhir tahun gitu, banyak guru tuh berdatangan di WA, meng-WA aku gitu. Tugas ini belum dikerjakan, tugas itu belum dikerjakan. Nah, orang tua juga marah-marah di situ. Ada yang pernah ngalamin? Ada yang pernah ngalamin kayak gitu nggak? Dikejar-kejar tugas belum kumpul? Siapa nih? Coba ngacung. Sering. Sering. Joy pernah ngalamin kayak gitu nggak, Joy? Ya, homeschooling. Homeschooling ya? Waktu itu tugas aku, gitu ya? Ya, apa? Aku ada yang ikut komunitasnya juga, itu. Pokoknya tiap habis pelajaran pasti ada tugasnya kan. Itu aku gak pernah kerjain. Sialo gimana Sialo Akil? Itu coba disubmit aja, tapi gak usah diisinya. Sama tuh. Ini setengah doang tuh. Kalau gak disubmit. Yang penting submit dulu ya. Karena zaman pandemi ya, semua harus ada submit ya. Pokoknya mah kayak gitu. Oh, luar biasa nih. Tapi Bapak Ibu Guru ini mereka hanya cerita seru-seruan ya. Sebenarnya mereka ini anak-anak yang sangat bertanggung jawab, luar biasa. Nah, terus gimana Pak? Kedua nih Bu. Nah, setelah itu saya itu kan akhir tahun ya kejadiannya. Nah, jadi saya mulai menyisil lah gitu tugas-tugasnya. Walaupun nilai akhir dari semester 1 itu pas-pasan gitu, 75 koma berapa gitu. Untung selamat ya. Iya. Nah, untuk semester 2-nya ya saya mulai belajar dari kesalahan tersebut dong gitu kan. Nah, tapi tiba-tiba COVID menyerang saya gitu kan. Jadi sakit, tugasnya menumpuk lagi gitu. Pokoknya ini urusan tugasnya dan ini, nah ini ya mungkin ya buat kalian juga ya reminder lagi bahwa executive function ya, bagaimana kita mengelola tugas ya kan, time management kita, planning kita, mengorganisasi tugas itu memang salah satu yang juga menjadi sulit, betul kan ya buat kita ya, kadang-kadang kita suka lupa ya tugas, terus tahu-tahu udah mau deadline gitu ya, kalau nggak ya, diingetin benar. Belum ditegur orang sih kayaknya nggak ngeh gitu ya, kalau sebenarnya udah mau deadline gitu ya. Nah, di kelas 9 ini alhamdulillah entah kenapa ya, dalam hal bahasa Indonesia, matematika, IPA, nah semua pelajaran aja, tiba-tiba nilainya di atas 90 semua gitu. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah gitu. Titik baliknya apa sih Pak? Nah, sebenarnya masih jadi pertanyaan sih buat Tante Irma sendiri. Titik baliknya apa sehingga kamu bisa berubah 180 derajat gitu dari benci banget terus sekarang malah jadi kayaknya senang banget gitu. Tengah malam bisa tiba-tiba ngasih soal gitu ya sama Tante. Itu apa sih yang membuat? Ya karena setahu saya ya saat sebelum mengetahui matematika yang sebenarnya ya kelas 1 sampai 3. Nah, saya itu tidak mengetahui gitu matematika itu sekompleks itu gitu. Nah, setelah saya bisa menguasai materi yang kompleks itu, nah setelah menguasai dan menaklukkan rasa benci tersebut,
saya mulai menyukai gitu. Jadi masuk entah kenapa. Dan mungkin kamu jadi lebih percaya diri ya, bahwa mungkin yang lain juga gitu ya, ketika mulai ada satu bidang yang kalian kuasai gitu ya, dan memang kalian cintai, kalian mulai merasa apa ya, rasa percaya diri itu muncul nggak sih, benar nggak sih kayak gitu sih? Ya benar. Benar ya, Akil, Akil gitu nggak sih, Akil? Kalau tante lihat filmnya kan kayaknya Akil kesulitan gitu ya, tapi sekarang I can see you so full of confidence in what you're doing. Itu titik baliknya memang ketika menemukan apa yang kamu suka gitu ya, Akil ya? Iya benar. Nah, ya, buat Joy dan Cello juga mungkin kurang lebih sama ya. Meskipun kalian tahu bahwa perjuangan kalian ini masih panjang sebetulnya gitu ya. Cuman karena udah ada di titik di mana kalian suka terhadap sesuatu dan kemudian terbukti bahwa ternyata aku bisa gitu ya. Itu kayaknya titik balik yang membuat kalian jadi okay, it's okay, perjuangan masih panjang, aku jalanin deh gitu ya. Mungkin kayak gitu ya. Bener nggak sih gitu? Coba boleh diiyakan atau boleh disanggah, silakan. Siapa yang mau mengomentari pernyataan ini? Ya, pas tidak ada seperti ya sebenarnya sih ya benar, bangga gitu ya, Pak. Ya percaya diri ya pasti gitu. Tapi ya percaya diri itu tetap harus di apa ya, ya harus tetap rendah hati gitu ya. Betul, betul. Percaya diri itu nggak sama dengan jumawa ya, benar nggak sih? Self confidence itu bukan berarti sombong ya, tapi kita punya rasa percaya bahwa it's okay to be dyslexic. But then again, we do can achieve, kayak hashtagnya tadi ya, dari Asosiasi Disleksia Indonesia ya, disleksia can achieve, meskipun kalau Pak buat kita, disleksia can achieve dengan cara titik-titik-titik banyak gitu ya, PR-nya, bener gak sih? Ya, jadi luar biasa banget nih kisah-kisah perjuangannya, inspiratif banget, bahwa jadi ternyata betul. Kalian mesti ngikutin banyak, apa ya, mesti banyak hal yang kalian lakukan ya, either itu dengan orang tua, dengan guru, dengan terapis, dengan banyak banget ya, dengan teman mungkin ya, ada juga yang mungkin banyak berperan ya, membantu dalam dalam kehidupan kalian. Ada yang tiba-tiba sih, Pak, itu pasti adalah buah perjuangan ya, gitu. Ya. Jadi, nah, dari perjalanan semua, panjang tadi itu. Ya. Dari semua perjuangan tersebut ya, dari semua perjalanan perjuangan yang tadi saya alami, nah, saya dapat mengambil hikmah. Hikmahnya apa nih? Hikmahnya itu, waktu itu kan, aku sering ini ya, sering terpengaruh gitu sama orang lain. Misalnya aku mau bermimpi jadi A gitu, bermimpi jadi CEO apa gitu. Nah, orang lain itu sering menganggap hal tersebut itu tidak mungkin gitu. Kayaknya ya, padahal, kamu bisa deh jadi gitu gitu ya. Padahal ya kalau kita pikir-pikir lagi itu kan kita masing-masing itu kan bertanggung jawab penuh gitu kan atas hidup kita sendiri gitu. Ya kita berhak untuk menentukan jalan yang akan kita tempuh. Walaupun nanti gagal atau merasa tidak puas, setidaknya itu mengajarkan kepada kita untuk lebih bijak ke depannya. Us, dalam banget. Dari kegagalan tersebut itu. Dalam banget ya. Jadi setiap konsep, setiap pilihan dan keputusan itu punya konsekuensinya ya, gitu ya maksudnya ya. Ya, untuk mendapatkan kesuksesan itu kita butuh kegagalan gitu. Jadinya. Kita itu jangan takut untuk mencoba sesuatu gitu. Dulu kayaknya Kakak Akil pernah ada satu quotes yang juga berhubungan dengan kegagalan tuh, bagus banget ya Akil. Aku lupa kamu tulis di tembok atau apa tuh Akil, apa bunyinya? Kemenangan adalah kegagalan yang telah merdeka gitu. Kemenangan adalah kesuksesan maksudnya gitu ya? Kemenangan. Kemenangan adalah kegagalan yang telah merdeka. Yang telah merdeka. Wes, mantap banget ya. Kemenangan adalah kegagalan yang telah merdeka ya. Jadi artinya kalau kita menang tuh pasti pernah lewat fase-fase gagal dulu doang harusnya gitu ya, Kil ya. Kurang lebih kayak gitu ya. Tapi kemudian merdeka kita dari kegagalan. Itu luar biasa banget ya. Dan akhirnya tante pengen tahu juga nih. Coba sampaikan ya ke kita ya. Sekarang ini apa sih rasanya yang mungkin kalau dulu ada perasaan tadi ya sedih, bingung, mungkin nggak confidence, kok nggak punya teman, atau mungkin kok berbeda dengan yang lain. Nah, kalau saat ini nih, di titik saat ini, setelah sekian lama kalian tanda kutip berdamai, ya dengan disleksia berdamai, tante kasih tanda kutip ya gitu kan. Kita semua sepakat ya disleksia nggak sembuh, benar nggak sih?
Sepakat dulu nih, ya. Nggak sembuh ya, tapi kita bisa tanda kutip berdamai. Coba share nih ke para pemirsa NPP Center dan juga teman-teman sahabat Asosiasi Disleksi Indonesia. Apa perasaan kalian ketika kalian udah mulai menerima bahwa kalian disleksi, kalian sudah berdamai dengan apa yang harus kalian tempuh sebagai seorang disleksi, itu sekarang seperti apa sih perasaan kalian? Damai. Ya menurut aku kalau damai tidak sepenuhnya ya, karena menurut aku sampai saat ini aja aku juga masih ngitung juga masih sulit sekali. Terus apa namanya, bulan tuh aku belum belum hafal-hafal gitu. Masih perlu gini ya, Kil. Nah, tetapi dengan kita mengetahui dan mengerti Profil. apa itu disleksia, kita dapat bersikap seperti seekor kancil. Jadi kita bisa mengkelabui disleksia itu dengan berbagai, ya, dengan berbagai macam apa Strategi. namanya, cara gitu, dengan berbagai macam apa namanya, Ya, strategi tadi ya. strategi, ya, strategi untuk dapat, ya, kita bisa ya, untuk bisa belajar, untuk bisa membaca seperti itu sih. Jadi sebenarnya apa ya, dalam tanda kutip berdamai itu artinya karena kita accept who we are, kita nggak terlalu terlalu kecemasan itu nggak terlalu banyak muncul gitu ya, Akil ya. Karena kan kita tahu, oh pas ini sulit aku punya Iya. strategi gini, pas yang ini sulit aku punya strategi yang lain gitu ya, Akil. Iya, mengenal diri kita itu dalam artian ya cukup mengetahui apa yang kita tidak bisa gitu. Tapi jangan berkutat di situ. Yang harus didalami itu adalah solusinya, solusi dan cara mengelabui disleksia itu gitu. Kurangan itu, seperti itu sih. Oke, dalam banget ya, seperti kancil mengelabui kedisleksiaan. Kayaknya makin bahasa-bahasanya akhirnya makin dalam-dalam nih, keren banget. Bisa jadi quotes-quotes kita ya. Oke, kalau buat yang lain, buat Joy gimana Joy? Apa sih perasaan kamu sekarang setelah kamu lebih berdamai dengan disleksi? Perasaan sekarang lebih apa ya, lebih easy going aja gitu. Ya lebih ya udah, this is me gitu. Yes, yes. Dulu ada fase di mana Joy ini cemas banget ya, sampai boleh tante share dikit ya. Joy ini sampai selalu apa gigitin jari ya. Jadi kalau Walaupun nggak kelihatan ya di bawah meja ya. iya gitu ya. Jadi sampai kita tuh kenapa sih gitu ya, karena sangat anxious gitu. Sekarang udah kayak gitu udah enggak ya Joy ya. Ya santai aja lah gitu ya. So this is me, I'm dyslexic. So what gitu loh gitu. Yang penting tadi mungkin kata kakak Akil, cari cara untuk mengelabui, artinya mencari coping strateginya gitu ya setiap kali kesulitan yang dihadapi. Keren banget. Shalom, Shalom gimana Shalom? Jujur ya, Shalom tuh berdamai dengan disleksia juga lama banget. Musuhan dulu ya dulu ya. Iya, sampai sekarang tuh masih sering sebel gitu, karena kayak kalau kumpul sama teman-teman tuh kayak sering minder karena kata-katanya Shelo yang kurang pas gitu, kayak gimana ya, berapa teman kan nggak ngerti gitu ya tentang disleksia, jadi mereka mikir kayak, ih kamu kenapa sih Shel, kok kamu kayak gini-gini sih, kayak gitu loh. Dia merasa kayak minder, terus bukan insecure ya, lebih ke malu gitu. Jadi biasanya kalau ketemu sama orang baru tuh Shelo sering kayak diem. Itu yang tadi kata Akil bilang ya, selalu dalam situasi sosial itu suka susah ya Akil ya, jadi yang Akil bilang tadi ya, mengenali pagelarannya itu ya Shell, mungkin itu ya yang istilahnya Kak Akil ya. Tapi kalau udah dalam situasi yang kamu kenal semua itu udah lebih enak ya, sekarang udah lebih enak. Enak. Ya, lebih apa ya, lebih santai lah, nah, santai. Kalau orang baru tuh kayak malu gitu, takut salah kata-kata kalau salah ngomong. Kata-kata, betul. Iya, terus mereka jadi mikir yang enggak-enggak kayak, Shell apa-apa gitu. Tapi dengan capaian-capaian kamu sekarang pasti kamu udah jauh lebih lebih tenang ya, lebih apa? Iya. Confidence ya. Iya, lebih pede juga daripada dulu. Daripada dulu ya. Kalau Arfa gimana nih setelah ya tadi kisah Arfa seperti itu ya, kelihatannya udah jauh lebih berdamai. Perasaannya sekarang gimana? Udah lebih tenang atau? Iya, perasaan saya saat ini ya lebih santai sih, lebih tenang gitu. Ya saya bangga lah jadi disleksia lah.
Wes, bangga ya, bangga. I'm proud to be dyslexic gitu ya. Ya, apalagi apa kemarin berhasil apa ya, dapat medali perak ya. Di mana di tuh? Olimpiade Matematika. Wah, luar biasa nih. Berbicara tentang tadi bangga gitu ya, bangga bisa dapat medali dan seterusnya. Mungkin masing-masing nih tolong di-share karena sesuai dengan cerita kita hari ini topiknya adalah kisah perjuangan para remaja dengan disleksia menggapai mimpi. Nah, tante pengen tahu apakah mimpi-mimpi kalian ini sudah tercapai atau menjelang tercapai ya? Apa yang kalian rasakan? Apa yang menjadi kebanggaan kalian? Mungkin sudah mencapai prestasi apa gitu ya? So share this kind of feelings because I know each of you itu punya talenta-talenta yang luar biasa gitu ya. Jadi mungkin para pemirsa nih sebelum saya bertanya pada mereka tentang apakah mimpi-mimpi mereka sudah tercapai, saya mau kasih sedikit ilustrasi ya. Akhil ini adalah seorang seniman yang luar biasa, yang karya seninya itu udah deh pokoknya unbelievable. Sejak kecil tuh saya udah menjadi salah satu penggemar karya seni Akhil ya, starting with doodle ya Akhil ya, waktu itu ya Akhil ya, dan itu luar biasa banget. Dan nanti kita bisa dengerin achievement-achievementnya Akhil tuh saat ini tuh udah seperti apa kegiatannya sebagai seorang seniman. Shelo is an artist, a musician ya, yang beranjak dari seorang penyanyi cilik sekarang jadi penyanyi klasik gitu ya, dan luar biasa banget juga achievementnya. Tapi mungkin saya pengen dengar versi mereka nih, menurut mereka tuh udah tercapai atau belum sih mimpi-mimpi mereka ya. Joy is a chef ya, jadi masih kecil tapi kalau ditanya soal kemampuan masaknya jangan ditanya deh, Tante Irma mah liwat gitu ya, pokoknya bukan levelnya Joy kalau masaknya Tante Irma ya. Itu nanti kita coba lihat juga. Dan Arfa is someone that berangkat dari keluarga bisnismen juga, dan sekarang dia juga udah mulai menjadi seorang pebisnis di usianya yang masih segini muda ya. Kemudian menyenangi dunia IT dan seterusnya, dan kisah-kisah mereka inilah yang membuat saya pengen ngobrol sama mereka untuk mendengarkan kisah perjuangan mereka menggapai mimpi. And the next questions for you guys is, apa sih sebenarnya tanggapan kalian terhadap diri kalian sendiri? Apakah kegiatan kalian saat ini itu sudah dalam level tercapai mimpi-mimpi kalian atau bagaimana? Dan mungkin bisa diceritakan seperti apa kegiatannya, prestasi, dan seterusnya. Wah, pasti udah gak sabar nih. Pada pengen tahu kan, seperti apa prestasi yang sudah mereka capai sekarang? Nantikan kelanjutannya di Let's Talk About It, kisah perjuangan remaja disleksia menggapai mimpi, part 3, hanya di NBP Center YouTube channel.